Hari ini hari pengampunan, hari ini hari pemberian, hari ini hari penampakan rahmat-Nya Allah. Tapi hari ini juga hari amanah yang diserahkan oleh Nabi SAW. Nabi ingin mengucapkan selamat tinggal kepada umatnya dengan memberikan amanah kepada umat ini agar supaya berpegang kepada amanah ini untuk dia kekal berada dalam kebenaran, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Hari ini kusempurnakan agama kamu, kusempurnakan nikmat kamu untuk kamu, dan aku ridha Islam sebagai agama kamu. Hari ini adalah hari yang sempurnakannya agama. Kata seorang Yahudi mengatakan kepada Sayyidina Umar saat menjadi khalifah, "Ya Amirul Mukminin, dalam kitab kamu ada ayat, kalau ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari itu hari raya." "Ayat apa itu?" kata Sayyidina Umar. Dibacakan ayatnya. Kata Sayyidina Umar, "Saya tahu ayat itu turun di mana dan saat apa. Turun di Padang Arafah pada hari Jumat, pada malam bertepatan dengan malam hari raya, harinya hari Arafah bertepatan dengan malam hari raya, semuanya terhimpun hari itu hari raya." Yakni hari penyerahan amanah daripada Nabi sallallahu daripada Allah kepada Nabi dan kepada penyempurnaannya, dan juga daripada Nabi kepada generasi setelahnya, para sahabat, dan hingga hari ini adalah pada hari Arafah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan pada waktu yang penuh dengan barakah, waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai waktu yang masyhud, waktu yang disaksikan. Karena pada waktu ini disaksikan oleh semua makhluk betapa generous, betapa pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penampakan akan rahmat dan juga maghfirah serta pemberiannya. Walaupun setiap saat Allah itu maha merahmati dan maha mengampunkan serta maha memberi, namun pada hari seperti ini ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat rahmatnya yang lebih besar. Sehingga di saat waktu seperti ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang menadahkan tangan dan juga dadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bawah terik panas matahari yang sudah menghampiri kepada terbenam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan kepada semua yang berada di Padang Arafah, dan juga memohon kepada Allah kepada sesiapa yang didoakan oleh mereka yang berada di Padang Arafah untuk juga diberi oleh Allah berkat mereka yang ada di Padang Arafah untuk orang lain yang didoakan oleh mereka yang berada di Padang Arafah, sehingga keberkatan dan pemberian Allah bukan hanya kepada yang berada di Padang Arafah tetapi kepada yang lain juga didoakan oleh mereka yang berada di Padang Arafah sebagai satu pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saat meminta kepada Allah pemberian-pemberian diberi oleh Allah setiap permintaannya, sehingga sampai kepada dosa yang namanya dosa tabiat. Dosa tabiat, dosa orang kepada orang lain, dosa orang kepada yang lainnya, baik mengambil hak orang atau menodai kehormatan atau marwah orang lain, ataupun zalim kepada orang lain yang terkait dengan manusia, maka ini dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak diampunkan. Betapa besarnya dan perlunya kita mengambil perhatian antara kesalahan dan dosa antara kita dengan Allah, dan juga kesalahan atau dosa antara kita sesama kita. Mudah manusia untuk mendapatkan ampun dan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang badui ketika mendengarkan seorang alim berceramah dan menyampaikan ilmunya bahwasanya di hari kiamat nanti manusia akan dihisab oleh Allah seperti mana kita dengarkan sebentar tadi, maka badui itu mengulang balik, "Siapa menghisab saya nanti?" Katanya, "Allah yang akan menghisab." Katanya, "Siapa menghisab saya nanti?" Katanya, "Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab." Tiga kali ditanya,
Katanya, alhamdulillah, karena Allah menghisab. Kalau yang lainnya saya akan teruk kalau dihisab. Tapi kalau Allah menghisab, Dia Maha Ghafur, Dia Maha Rahim, Dia Maha memaafkan dan juga Maha pemurah, maka bersyukur saya kepada Allah yang karena yang akan menghisab saya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyhad yang luar biasa daripada seorang badui melihat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa harapannya kepada rahmat lebih daripada rasa takutnya kepada sifat menghukum yang juga ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam kita menimbang diri menyikapi rahmat Allah dan rasa takut kepada Allah mestilah seimbang. Pada masa yang sama hendaklah mendahulukan akan rahmatnya Allah berbandingkan rasa berbandingkan sifat murkanya Allah, karena Allah sendiri yang berfirman wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului murka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih mendahulukan rahmatnya Allah berbandingkan murkanya Allah. Moga-moga dengan harapan akan rahmat Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam qasidahnya, juduk wa fadluk wa birruk yurja wa baktuk wa gahruk yukhsha. Gal juduk pemberianmu ya Allah, sifat pemurahmu ya Allah, sifat pemurah nikmatmu ya Allah adalah lebih dahulukan untuk kami mengharap kepada Engkau, dan sifat menghukummu ya Allah dan sifat hukuman yang Kau berikan adalah yang kami takut. Didahulukan harapan dulu berbandingkan kepada rasa takut, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmatnya mendahului akan murkanya. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta agar supaya dosa tabiat diampunkan oleh Allah, maka Allah mengecualikan hal ini adalah yang tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh kerana betapa pentingnya manusia untuk berhati-hati daripada melakukan kesalahan dengan manusia yang lain. Yang ini adalah yang tidak diambil berat oleh ramai manusia, sehingga tidak peduli hak siapa diambil, kehormatan siapa dinodai, dalam lisan mengumpat orang lain, dalam lidah mencaci orang lain, di dalam harta mengambil hak orang lain tanpa mempedulikan akan tanggung jawabannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hal ini begitu penting? Kalau semua dosa di padang Arafah akan diampunkan oleh Allah, dan itu adalah majla rahmahnya Allah yang tidak pernah ditampakkan oleh Allah melainkan penampakannya pada hari Arafah, semua akan diampunkan oleh Allah kecuali dosa kepada orang lain. Supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil iktibar bagaimana dalam kehidupan kita sikap sesama kita, bahwasanya ianya adalah perhitungan yang akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ya Allah, hatta tabi'at, Nabi merayu kepada Allah, dosa ini pun mohon diampunkan ya Allah bagi mereka yang tidak mampu untuk meminta maaf atau mengembalikan kepada orang yang dia berdosa kepadanya atau zalim kepadanya, ampunkan kepada mereka ya Rabb. Maka tidaklah kunjung datang jawaban dari Allah sampailah terbenam matahari. Masih menjadi benak fikiran baginda Rasulullah untuk diberi oleh Allah apa yang diminta, bukan dosa beliau, bukan kesilapan beliau, bukan beliau dosa kepada orang lain, bukan beliau mengumpat orang lain, bukan beliau mengambil hak orang lain, bukan pun beliau mencerca orang lain, bukan pun beliau yang menghina orang lain. Tidak ada lidah sesuci lidah beliau, tak ada hati sesuci hati beliau, tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada perbuatan beliau kepada orang lain. Namun karena sifat azizun alaihi ma anittum, merasa berat apa yang berlaku kepada umatnya daripada kesalahan kalau dihukum, yang dihukum orang yang bersalah, yang merasa berat akan hukuman itu adalah Rasulullah yang tidak bersalah. Ini rahmatnya Nabi terhadap umatnya, meminta kepada Allah pemberian yang dirinya tidak melakukan hal itu. Dirinya tidak melakukan kesalahan itu, tetapi melihat akan banyaknya orang yang mengabaikan kesalahan orang dengan orang lain, maka hal ini diminta oleh Allah, oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah terbenam matahari, kemudian berada di Mina. Keesokan harinya keluar daripada Mina setelah subuh, ketika berada di Muzdalifah dan salat subuh di Muzdalifah, ingin menyambung perjalanannya menuju ke Mina dalam keadaan beliau tersenyum. Kata sahabat, ya Rasulullah, adhakallahu sinnak,
Wahai Rasulullah, aku melihat engkau tersenyum pada pagi ini. Apa yang engkau dapati dengan senyuman, dengan tanda senyuman yang ada padamu? Katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada aku pemberian-pemberian hatta dosa tabiat kepada orang lain yang tidak dapat diselesaikan dan diampunkan, tidak dapat diselesaikan karena kekurangan dan ketidakmampuannya, akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat untuk digantikan kepada orang yang dizalimi sesuai dengan haknya untuk memberikan ampun kepada orang yang bersalah yang tidak mampu untuk meminta maaf atau mengembalikan kepada orang lain. Maka Nabi tersenyum dan aku melihat syaitan mengambil debu diletakkan di kepalanya sebagai tanda penyesalan akan gagalnya usaha syaitan untuk menyesatkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam. Penyesalan syaitan ini jangan sampai berubah menjadi gembira dengan orang yang sudah diampunkan dan dimaafkan oleh Allah buat benda yang tak elok lagi. Jangan sampai syaitan merasa tersenyum setelah dia menyesal melihat pengampunan yang diberi oleh Allah kepada hamba, dengan hamba itu mengulang lagi berbuat dosa, mengulang lagi perbuatan maksiat, mengulang lagi mengambil hak orang, mengulang lagi dengan menodai kehormatan orang, mengulang lagi penghinaannya kepada orang yang terkait dengan orang lain, dia berbuat zalim kepadanya. Ini akan mengulang balik gembiranya syaitan. Lalu apa hikmah daripada pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada dia kalau pada akhirnya dia akan mengulangi lagi perbuatannya, yang menyebabkan syaitan gembira dan tidak menghargai pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari tajalli, hari di mana Allah menampakkan rahmatnya yang luas kepada hamba-hambanya. Makanya dikatakan tadi, siapa orang paling besar dosanya pada hari ini? Kalau meyakini bahwasanya dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengampunkan dosa orang menadahkan tangan kepada Allah, khususnya di hari Arafah, khususnya di hari yang mulia seperti ini. Man tawajjah nahwa babik maraja min daka khaib wa ufir damba abdin gad ata nahwa kataib, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menggambarkan betapa orang kalau datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, pasti akan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah di-offer kepada iblis, kalau dia datang insaf kepada Allah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun iblis tak mau. Iblis kalau minta ampun akan diampunkan, apatah lagi manusia seperti kita. Kalau betul-betul memohon ampun kepada Allah, hanya perlu kita ada azam untuk bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari pengampunan, hari ini hari pemberian, hari ini hari penampakan rahmatnya Allah, tapi hari ini juga hari amanah yang diserahkan oleh Nabi SAW. Hari ini juga Nabi menyerahkan apa yang patut diteruskan oleh generasi setelah baginda Rasulullah. Hari ini adalah hari Nabi ingin mengucapkan selamat tinggal kepada umatnya dengan memberikan amanah kepada umat ini agar supaya berpegang kepada amanah ini untuk dia kekal berada dalam kebenaran, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan agama kamu, kusempurnakan nikmat kamu untuk kamu, dan aku ridha Islam sebagai agama kamu. Hari ini adalah hari yang sempurnakannya agama. Kata seorang Yahudi mengatakan kepada Sayyidina Umar saat menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin, dalam kitab kamu ada ayat, kalau ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari itu hari raya. Ayat apa itu, kata Sayyidina Umar? Dibacakan ayatnya. Kata Sayyidina Umar, saya tahu ayat itu turun di mana dan saat apa. Turun di Padang Arafah pada hari Jumat, pada malam bertepatan dengan malam hari raya, harinya hari Arafah bertepatan dengan malam hari raya, semuanya terhimpun hari itu hari raya, yakni hari penyerahan amanah daripada Nabi sallallahu, daripada Allah kepada Nabi dan kepada penyempurnaannya, dan juga daripada Nabi kepada generasi setelahnya, para sahabat, dan hingga hari ini adalah pada hari Arafah. Pada hari tersebut dan hari ini, amanah agama itu adalah ada kepada kita, ada kepada tangan kita, tanggung jawab kita kepada agama di rumah, tanggung jawab kita kepada agama di tempat kerja,
tanggung jawab kita dalam amanah dalam mendidik anak-anak, tanggung jawab kita kepada agama dalam pergaulan, tanggung jawab kita kepada agama dalam jual beli, tanggung jawab kita kepada agama dalam apa saja yang kita lakukan yang tidak terlepas daripada bimbingan agama. Ini yang diamanahkan oleh Nabi pada hari Arafah, untuk kita bangkit daripada tempat ini dengan rasa husnudzan kepada Allah kalau dosa kita diampunkan oleh Allah dan rahmatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya perlu dibawa, pesanannya perlu untuk dipegang, nasihatnya perlu untuk diambil, barulah makna hari raya dan hari Arafah dapat kita realisasikan pada hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah. Sepertimana Allah menampakkan rahmatnya yang paling besar di Arafah, mudah-mudahan tak kurang Allah berikan kepada kita yang berada di musalla ini. Apa yang Allah berikan kepada setiap individu, permintaan-permintaan yang ada di padang Arafah daripada sekian ramai manusia yang meminta, apa yang kita inginkan mudah-mudahan diberi oleh Allah sepertimana diberi oleh Allah kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka minta daripada seluruh permintaan yang baik, mudah-mudahan kita dapat seluruh permintaan mereka dengan pemberian dari Allah, walaupun tak terucap dengan kata, walaupun tak terlintas dalam hati pada permintaan kita kepada Allah, namun didahulu oleh saudara-saudara kita yang minta di padang Arafah, mudah-mudahan kita diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang susah bagi Allah mau bagi, dia kekayaannya tak kurang. Hanya dia sahaja yang menjadi Tuhan, dia sahaja yang punya kekayaan, tak kurang kalau Allah ingin memberi. Hanya kita perlu ada masyhad seperti mana tadi dikatakan, perlu kita ada keyakinan mutlak kalau Allah Subhanahu wa taala memberi, itu saja yang perlu untuk kita lakukan. Ana inda dhanni abdi bi falyubun nabi masya, saya akan berada pada prasangka hamba saya, berprasangkalah apa saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masyhad kita diluas oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di padang Arafah diberikan kepada kita tak kurang, bahkan lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah kepada agama dalam melakukan taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan tidak terbenam matahari pada hari ini melainkan kita dalam keadaan orang yang berhari raya zahir dan batin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Jadi, على خير المرسلين.